Baik, para pendengar 897 FM, saya akan teruskan dengan pengalaman daripada Kak Habibah berkongsi. Dan Kak Habibah mempunyai satu pengalaman yang menakutkan. Kalau diceritakan kepada mungkin KC dan juga pendengar MJ12, tidaklah terasa begitu seram. Tapi kakak yang mengalaminya, anak kakak pun turut rasa takut. Kisah ini berlaku dalam rumah kakak. Untuk pengetahuan KC, kejadian ini berlaku setelah 2 hari ibu kakak meninggal dunia. Setelah dua hari ibu kakak meninggal dunia, inilah satu pengalaman yang menakutkan. Kakak bersama dengan anak kakak duduk serumah. Anak kakak ada biliknya sendiri dan kakak ada bilik kakak sendirilah. Kakak tidak mempunyai suami, dah berpisah. Jadi kakak tinggal bersama dengan tika itu sebelum arwah ibu meninggal lah. Bersama anak perempuan kakak ataupun anak gadis kakak, arwah ibu dan kakak. Anak bujang kakak 2 orang ni, mereka katanya sinilah, tidak tinggal bersama dengan kakak. 2 orang anak lelaki kakak ni, satu dah berumah tangga, satu lagi tinggal bersama dengan pakcik saudaranya sebab dekat dengan sekolah. Anak kakak ni sekolahnya jauh dari rumah. Jadi untuk meringkaskan masa perjalanan, sementara dia bersekolah, dia duduk dengan pakciknya. Berbalik pada kisah kata Kak Habibah, setelah 2 hari KC, ibu kakak meninggal dunia. Kakak katanya di sini, Kak Habibah terbangun waktu malam nak ke tandas. Bila kakak bangun dari katil nak keluar dari bilik ni, baru nak masuk dapur, alangkah terperanjatnya KC, kakak ternampak arwah mak kakak sedang duduk di meja di bahagian dapur rumah kakak. Bila kakak ternampak, kata Kak Habibah, kakak tersentak dan batalkan niat. Terus masuk bilik, ambil selimut, ambil tilam, ambil bantal, masuk bilik anak. Kejutkan anak, suruh tidur dekat lantai dengan kakak. Sebab dalam bilik anak ni, katilnya single bed. Jadi anak bangun tanya kenapa. Anak tanya kenapa, kakak tak nak cakap. Tanya. Kakak cakap, "Mak nampak arwah nenek kau kat dapur." Anak kakak tersentak. Meremang bulu rumah KC. Jadi bila anak berbisik dekat telinga, "Mak nampak apa, Mak?" "Mak nampak arwah nenek kau tengah duduk kat dapur." "Mak, biar betul, Mak. Kau pergi tengok lah." Anak, dia kata sini anak siapalah yang nak bangun keluar tengok arwah nenek yang dah mati dekat dapur. Jadi kami 2 tidur lah. Kakak nak terkucil tahan sampai ke pagi. Beberapa hari berikutnya sama juga KC. Kali ini lebih teruk. Kakak sedang baring di atas katil seorang-seorang. Anak gadis kakak waktu tu belum lagi pulang. Dan malam pun bukan malam sangat. Kalau tak silap kakak, sekitar 9 lebih malam. Anak kakak keluar belum lagi pulang. Kakak duduk dalam rumah seorang-seorang sedang menonton TV. Tiba-tiba kakak perasan macam ada orang lalu di belakang kakak. Kata Kak Habibah, bila toleh tak nampak. Tapi bila duduk diam menonton TV lagi, rasakan macam ada sesuatu belakang jalan di belakang kakak. Yang paling menyeramkan, apabila kakak dengan anak sedang duduk di ruang tamu menonton TV jam 11 malam. Kakak dengar suara orang memanggil-manggil nama kakak, anak kakaklah yang tegur. Dengar tak macam suara nenek panggil nama Mak Biba beberapa kali? Kakak pusing, kenapa kau tegur? Jangan tegur. Kakak marah anak kakak. Malam tu sekali lagi, kakak tidur sebilik dengan anak kerana ketakutan. Setelah kakak diganggu dengan anak beberapa kali, barulah kakak buat keputusan untuk panggil seorang tukang semah datang rumah, semah rumah kakak. Barulah KC lepas tu tenteram hidup. Barang-barang arwah mak semua kakak buang. Tak berani nak simpan KC. Hairannya KC, mak kakak tak ada simpan saka ke, bukan tukang ubat, tapi masih lagi tetap diganggu. Terima kasih dan selamat tengah malam.